Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmidin amma ba'id <coughs> Kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah Kembali kita lanjutkan Membahas tentang membaca biografi Syekh Muhammad Hashim Ash'ari Rahimallahu ta'ala kita sampai di pembahasan tentang saksiatuhu kepribadian beliau Syekh Muhammad Hashim Ash'ari adalah seorang yang syaksiyah kabirah seorang yang memiliki kepribadian yang besar beliau adalah seorang za'im seorang pemimpin teladan dan murabbin dan pendidik di catatan kaki tiga diwasahi, eh, yang tepat itu tanpa yak sehingga murabbin karena yak mangkus dalam keadaan nakira tidak mansub, itu wajib dibuang seorang mujahid, seorang pejuang seorang yang tawaduk seorang yang lapang akhlaknya, lembut, pergaulannya basyush, orang yang ceria wajahnya Orang yang menyambut para tamu dan orang-orang yang datang menemui beliau e, biduni hajibin tanpa ada hajib, tanpa ada protokoler, olah fasilin, tanpa ada pemisah. E, hadil umur perkara-perkara ini yang menjadikan beliau menempati kedudukan yang mermukon, kedudukan yang tinggi di hati uh, masyarakatnya dan rakyatnya. Wa artinya masuk, uh, Masuklah mahabbatu sya'ab lahu, rasa cinta rakyat kepadanya, penghormatan rakyat, penghormatan pada beliau di jiwa masyarakatnya. Pasara jadilah beliau kuduatan teladan dan contoh bagi mereka yang mereka mengikutinya dalam ketinggian akhlak, lapang dada, walbasyasyah, dan uh, wajah yang ceria. Adalah rumah beliau di tempat berlindung Azwar para tamu Wal Kusot dan orang-orang yang bermaksud untuk datang pada beliau itu para pemimpin di dunia Islam yang datang ke Indonesia dan tidaklah datang zaimun muhimun seorang pemimpin penting kecuali tujuan pertamanya adalah bertemu dan berkumpul dengan Syekh Muhammad Hashim Ash'ari untuk ngobrol dengan beliau, bertukar pikiran dan untuk kumpul bersama beliau. Mereka semua kagum dengan beliau karena ketepatan ide-idenya di dunia pendidikan dan pengajaran. Kemudian uh, Syekh Muhammad Hashim Ashari itu jaya sukses karena telah wakataka roja lulus alayadahi dalam pengasuhan beliau dari pesantren yang roa beliau asoh sejumlah tokoh dan para pimpinan yang mereka mereka ini menjadi uh, fitoli atil mujahidin catatan kaki empat. Mukaddimah yang terdepan di rombongan para mujahidin, para pejuang di generasi pertama. Ini. Yang merupakan orang-orang yang mujahidin fitoliah yang terdepan dari para pejuang Indonesia yang membersamai dalam meletakkan batu Batu bata kemerdekaan, dan beliau adalah di antara pemimpin para mujahidin di generasi pertama dengan perkataan dan perbuatan beliau. Dengan hartanya dan dirinya, Lia saya Muhammad Hashim Ashari tidaklah mengenal jalan untuk kohkoro, mundur ke belakang. Kohkoro rujuk ila khalfin, mundur ke belakang. Dia adalah seorang yang punya, kalau punya iradah keinginan, maka keinginan yang kuat, tekad yang kokoh, dan bekerja dengan penuh ketulusan, hidup dengan kehidupan yang sederhana, Beliau tidak menyukai ataraf kemewahan, Beliau pun tidaklah condong pada bazak bazakh bazakh catatan kedua di bazakh itu artinya al kibar bazakh maknanya al kibar kesombongan dan beliau membenci dan tidak suka al israf boros nanti sisi yang lain beliau adalah seorang yang dermawan sakian dermawan dalam kebaikan beliau tidak menginginkan jabatan dan tidak mencari pangkat dan kedudukan. Ditawarkan kepada beliau marokis muhimmah posisi-posisi penting dan jabatan tinggi di negara, seperti ya di negara Indonesia, namun beliau menolaknya dengan betul-betul menolak tanpa tahafut tanpa kehati-hatian dia adalah bagian dari sepuluh orang yang terpilih dari para pimpinan Indonesia generasi pertama. Kemudian sepuluh ini memilih empat 4, 4 dari mereka bersepuluh. Dan dia adalah salah satu dari empat. Bahkan e, banyak orang. Nah, ya malu bahasanya beliau bekerja tanpa harapan untuk menjadi presiden. Oh, ya tawalla mansiban atau menduduki satu kedudukan, namun bekerja, beramal semata-mata untuk melayani agamanya dan tanah airnya, membangun kaumnya, masyarakatnya karena wajah Allah dan uh, berjalan di belakang ridha Allah Ta'ala. Dan sebagai penghargaan karena dia jasa dari haji Muhammad Hashim Ash'ari banyak hayah alamiah organisasi internasional yang intakobadhu memilih beliau sebagai Rais Sarof. Sebagai uh, pimpinan, namun ini adalah bukan pimpinan yang real harus bekerja susah payah, namun pimpinan kemuliaan, pemuliaan saja. Di antara min jumlatil monadzumat wal jum'iyat di antara organisasi dan jum'iyat organisasi yang menghargai beliau dan memintanya sebagai pimpinan kehormatan adalah Jum'iyah Asyuban As Al-Muslimin, organisasi para pemuda muslim yang ada di Kairu. Catatan ke-3, Jum'iyah Asyuban As Al-Muslimin adalah organisasi sosial yang berdiri di Kairo tahun 1000 346 atau 1927 yang bertujuan untuk uh, meningkatkan kualitas pemuda muslim di berbagai macam bidang pemikiran, wawasan, kemudian olahraga melalui melakukan berbagai macam nadawat, seminar dan <tuh> kegiatan kepanduan dan mereka ini punya cabang di semua provinsi di Mesir diambil dari Wikipedia. Ya, para tamu dan para pengu pengunjung dan tamu menyaksikan uh, atau aku melihat para pengunjung dan tamu, walfud dan tamu itu datang ke beliau Zarofatin. Zarafat catatan kaki artinya al jamaah minan nas rombongan rombongan tidak pernah terputus dan aku melihat ada orang yang tinggal sehingga di tempat beliau selama beberapa hari bahkan beberapa pekan e, Majlis majelis ilmiah ini pertemuan ilmiah diadakan biasanya di waktu duha dan terus berlanjut sampai waktu duhur. Sedangkan ya, jadi maka duha sama duhur beliau pakai untuk ngajar, untuk memberikan pengajaran. Sedangkan di waktu sore beliau menerima tamu yang datang dari tempat-tempat jauh, yang datang sekedar untuk ingin kumpul dengan beliau secara personal, atau untuk meminta saran kepada beliau. Dan meminta petunjuk dengan ide-ide dan pendapat beliau. Wa'a jabetu. <tuh> Wa'u jabetu dan aku uh, terkagum. Dengan seorang anak muda yang. Kodima uh, tiba ala Roksi Wafdin. Pimpinan utusan dari min Ausad dari tengah-tengah ini dari tengah-tengah pulau Sulawesi lantas menyampaikan di hadapan Syekh Muhammad Hashim Ash'ari kalimatan dhafiyah penjelasan panjang lebar yang muncul dari kedalaman hati beliau bukan perkataan yang hamasiah uh, semangat, atifiah, emosional namun itu adalah kata-kata yang sudah ditimbang yang bernilai, didukung dengan sejumlah penjelasan, argumen, angka-angka, dan bukti-bukti yang menunjukkan bukti nadharil mutakallimi. Jauhnya cara pandang al-mutakallimi orang yang berbicara. Dan di sore hari Jumat aku lihat tamu yang lain lakin hadil marah namun untuk kali ini yang datang adalah para Muslimah yang mereka tiba dari ujung pulau Jawa Timur. Wabah dan istiqbal setelah disambut dan menyampaikan uh, walilka il kalimat al tabadillah saling bertukar uh, uh, ya ini berarti ngobrol ya, berbincang. Maka pimpinan rombongan, perempuan pimpinan rombongan menyerahkan sejumlah harta yang nilainya besar. Yang itu adalah hasil apa yang mereka kumpulkan dari mengumpulkan sejumlah donasi selama atau infak selama bulan Ramadan. Munsarim yang telah berlalu. Maka Syekh Hashim Ash'ari Menerima pada awalnya menerima uang ini Menerima atau merespon dengan terima kasih dan menghargai Kemudian beliau mengatakan Anabitauri saya dengan posisiku Uqaddim aku utamakan Hadal mablaro uang sebanyak ini supaya kalian gunakan untuk membangun madrasah. Kalian bisa mengajar di di madrasah tersebut anak-anak perempuan. Supaya jadilah siswa di madrasah tersebut teladan yang baik yang bisa memberi manfaat untuk negeri, untuk bangsa dan untuk agama. Setelah beliau memberikan arahan dan nasihat Li, liwalina e, tiga, na artinya e, memberikan perhatian. Semua perhatian mereka untuk menyebarkan ilmu di antara wanita-wanita muslimin, e, wanita di antara banatil muslimin, para muslimah. Karena tanpa ilmu mereka tidak akan mampu menegakkan bi'ai amalin mujtin Ini amal apapun yang bermanfaat. mujtin itu bermanfaat. Ainafi'in. Maka ilmu semata itulah senjata. Ini, itulah senjata. Ini satu nasihat yang penting. bahwasanya Asas perbaikan adalah perbaikan ilmu. Asas perbaikan adalah pendidikan. Ini asas perbaikan. Perbaikan individu dengan kita mendidik diri kita sendiri. Perbaikan komunitas, perbaikan masyarakat. Itu semua asasnya adalah pendidikan. Al-ilmu wahdahu wasilah. Maka ilmu itu sendiri adalah Senjata. Kemudian tidak ada satupun uh, Tamu kecuali. Akbarna. Uh, Akbarna Sheikh. Akbarna. a'zamna. Memuliakan Syir Dan bertambahlah penghargaan mereka. Dan penghormatan mereka. Pada beliau. Tapi fiil dan riil. Tidaklah mereka kembali ke kampungnya. Uh, hingga pada saat mereka kembali ke daerahnya mereka membeli satu uh, satu lahan tanah yang luas dan mereka bangun padanya madrasah untuk anak perempuan dan dan terus menerus madrasah ini tegak sampai hari ini dan dia rasatun bitalibat rasa sa imtala penuh dengan talibat santri atau kemudian siswa perempuan dan telah lulus dari madrasah ini jumlah yang sangat banyak. Pasarat al satu dan madrasah ini jadilah dia khairah mithalin. contoh yang terbaik. Itu seputar diri beliau. Kemudian poin selanjutnya adalah Ustadz dan kawan beliau semasa belajar. E, Haji Kiai Haji Muhammad Hashim Ash'ari itu belajar di Haram maki Syarif di Mekah Mukarramah di melalui tangan para ulama-ulama afatil jamak dari afatahil maknanya asail al azim ad-dakham al-mumtali al-jism al-ghazirul al ilmi uh, orang yang banyak ilmunya Yeah, yang mereka alam adalah para tokoh, mereka juga jahabiza jahabiza jama dari jihbis, artinya an-naqadul khabir, orang yang uh, sangat tahu, kritikus yang sangat tahu, di zamannya, di hijaz, fi hindi masa itu, di antara guru beliau ada Syekh Ahmad Amin Attar, kemudian ada Sultan Ibn Hashim, ada Syed Ahmad Zawawi, ada Ibrahim Arab, Ahmad Ibn Hasan Al-Atas, kemudian ada Said Yamani, Hussein Habshi, dia adalah seorang yang menduduki jabatan mufti sehingga wafatul mania, sehingga beliau meninggal dunia. Dan satu hal yang menarik beliau ini teman beli, di antara guru beliau adalah uh, Bakri Syata. Bakri Syata itu Abu Bakar Muhammad Zainul Abidin Syata, penulis kitab I'anatut Thalibin. Kemudian ada Syekh Rahmatullah. Rahmatullah ini namanya Ibn Khalil Rahman Al-Hindi, penulis kitab Izharul Haq. Kemudian ada Syed Alawi Ibn Ahmad As-Sakaf, Syed Abbas Maliki, Syed Abdullah Az-Zawawi, Syed Saleh Bafadal, Syekh Sultan Hasim Daghistan. Dan adalah Syekh Muhammad Azim Ash'ari di antara orang yang uh, rutin menghadiri kajian di Masjidil Haram, di Al-Haram Ash'ari dan beliau uh, mula mulazamah senantiasa membersamai pelajaran yang disampaikan oleh Sayyid Alawi Saqaf Ibn Ahmad Saqaf dan Sayyid Husain Al-Habsi Sang Mufti. Beliau sering mengunjungi keduanya di rumah dan adalah Said Saqaf itu terkagum dengan Haji Muhammad Jim Ash'ari. Kecerdasannya dan rajinnya dalam menuntut ilmu. Ini guru-guru beliau, adapun kawan-kawan belajar beliau dan watolah kawan semaca bela, semaca, semasa belajar. Fakati runjitan banyak sekali. Ada catatan Tatimah penyempurna. Min ajali suyuhu syekh di antara guru Syekh Muhammad Asyim Ash'ari min al yang merupakan orang Indonesia yang paling penting adalah yang pertama Syekh Khalil Ibn Abdul Latif Bangkalan eh, Bangkalan Al-Maduri Madura yang wafat tahun 1341 kemudian Uh, Syekh uh, Mahfud bin Abdullah At-Tirmasi Termas Dan uh, Syekh Al-Faqih Muhammad Nawawi bin Umar Al-Bantani Nah Ini Nah, tentang kawan-kawan beliau semacam belajar Maka ada Syed Saleh Syata Syed Atayib Sami Bakar Subah Saleh Ibn Alawi Ibn Akil Ini Abdul Hamid Kudus Ada Muhammad Nur Fatani Muhammad Sa'id Abul Khair ada Abdullah Hamuda, Idrus Albar, Muhammad Ali Al-Maliki, dan ada Muhammad Tahir uh, Dabar, Dabar, Dan pada saat saya uh, Syed Tahir Dabar ini berpergian ke Indonesia, maka terjadat hadihil alaqat hubungannya terbaharui saya Muhammad Hashim Ash'ari memuliakannya, menghormatinya dan melayaninya. Dan adalah antara antara guru-guru beliau dan kawan-kawan beliau yang kawan-kawan yang menjadi ulama dan para pimpinan eh, antara mereka dengan beliau terdapat mukatabat responde, eh, respondensi saling berkirim mursalat saling berkirim surat Sampai akhir-akhir kehidupan beliau, Al-Ahda, Al-Ahdu, catatan kaki satu, Al-Ahdu itu punya tiga makna. Yang pertama, Al-Ilmu, yang kedua, Wasiat bi'atillah yang ketiga misak perjanjian kuat yang keempat sumpah yang dikuatkan ya yang dimaksud ahdu di sini adalah makna yang keempat ya, kemudian tadi yang kelima adalah zaman kalau yang keempat tadi sumpah ya mana adalah empat, meskipun yang tertangkap kalau di dari kemunculan kalimatnya adalah makna yang kelima. Adalah kaum muslimin di masa itu mereka mustata'afin, lemah, terjajah, yursufuna, yursufun, masa masyal muqayyad perjalanan seperti jalannya orang yang terikat. Tahta niril istiqbat, nir catat 3. Tiga. Uh, nir artinya kayu yang melintang di atas leher sapi jantan. Atau dua sapi yang didekatkan. Kalau mau bikin gerobak. Gerobak dua sapi. Ini ada kayu yang melintang. Yang menyatukan keduanya. Itu disebut nir. Di bawah belenggu al-istibad. Penjajahan dan perbudakan. Maka Hindia, Malaysia, Burma. Kemudian Brunei sisi utara dijajah oleh Inggris. Indonesia dijajah oleh Belanda. Wajuzur At Timur dan pulau-pulau Timur dijajah oleh Portugal. Beldan negeri -negeri Afrika, negeri-negeri Afrika tercabik-cabik dan terbagi-bagi ke Lidual Syata ke berbagai macam negara penjajah. Negeri-negeri Asia Tengah, ada Bukhara, Turkistan, Asia Tengah itu mentikok, ini dicatat dengan kaki, daerah geografi yang terletak di Koroh, Koroh itu benua, benua Asia mencakup Uh, Uzbekistan, Turkmenistan, uh, Kazakhstan, Tajikistan, kemudian apa itu Kirgistan dari PKB dia, uh, kemudian apa? Bukhara Turkistan, kemudian Kafkas, bacanya Kafkas, atau kaukakus, al-Karim, kaukakus. Maksudnya bacanya Kirm, krim. Krim krimia. Bahwa sibu jazira. Sibu jazira itu eh, semenanjung. Jazira pulau. Sibu jazira semenanjung di eh, Okromania. Ini krim, ya. Bacanya krim, ya. Dan yang lainnya, tuh, Ana mendapatkan derita berupa uh, perang untuk ibadah, untuk ibadah, untuk penghancuran, terbiak Rusia, Rusia Kosroria. Di, dihancurkan untuk supaya tunduk pada Rusia dan dijajah Rusia. Dan, uh, dan dan umat Islam yang lainnya secara umum lemah. Baik nama Daulah Uthmaniyah sedangkan Daulah Uthmaniyah Turkiya telah sampai dalam kondisi lemah Uh, uh, wal uh, al qawi kehilangan kekuatan sampai pada batas yang paling jauh disebabkan pengepungan dan tekanan dari negara-negara Eropa yang mengantarnya pada kondisi tidak mampu melakukan perlawanan uh, atau kemudian menumpas atau pemberontakan di berbagai negeri yang ada di bawah perlindungannya Bertakalah saat adil bledan dan negeri-negeri ini bisa membebaskan diri untuk menghadapi Turki ya, Turki dengan bantuan negara-negara Barat. Mereka membantunya dengan senjata, perlengkapan perang, dan tentara. Nah, perkara-perkara ini meninggalkan di jiwa Kiai Haji Muhammad Ashari. Jejak yang luar biasa dalam perasaannya dan sensitivitasnya. Seringkali beliau berbincang dengan kawan-kawannya setelah pengajian dalam topik ini dan berita yang keadaan kaum muslimin yang sampai kepada beliau menimbulkan berupa derita wal istirahat dan e, perbudakan. Kemudian ada catatan kaki tentang. Perang Krim di tahun 1856 Hijri, uh, Masehi. Perang yang terjadi antara Rusia dari satu pihak, Tur Turki, Inggris, Perancis, uh, dan apa itu, Bayam uh, Manut di pihak yang lainnya. Sebabnya adalah persaingan untuk menguasai uh, sebagian timur dan melindungi tempat-tempat yang suci. Dan ini menyebabkan jatuhnya benteng Sebastian dan kekalahan Rusia uh, dan akhirnya diadakala perjanjian Paris. Sedangkan perang kaukakus, tahun 1866, 1864 dikenal juga dengan sebutan perang Rusia di kaukakus atau perang mukoddasah terhadap kaum muslimin kaukakus bagian utara. Nah ini peperangan kaukakus ini dari pihak Imperium Rusia yang berupaya untuk meluaskan ke sisi selatan. Adit menghadapi sejumlah daerah dan wajamaat dan rombongan kabilah di Kaukakus. Termasuk di dalamnya adalah Shishan. Shishan itu Cetnya, kemudian Daristan, kemudian Kros, uh, Korosha, mungkin Kosvia ya, dan Sarkis. Nah, kemudian akhiran pada akhirnya ngumpullah ma'a nukhba beliau berkumpul dengan sejumlah para siswa uh, dari teman-teman Haji Muhammad Hashim Haji Muhammad Ash'ari untuk melakukan perjanjian dan melakukan satu amal maka filailatin laila Laylatun Laila itu tawilatun syadidatun. Itu yang sangat-sangat gelap. Di satu malam, di malam-malam bulan Ramadan yang diagungkan, kumpullah mereka-mereka para para siswa, ya mereka itu menisbatkan ini kepada idatil kaumiyat, banyak bangsa, ada Afrika, ada kemudian negeri eh uh, Janub Asia, Asia Selatan, Asia Tengah dan negeri-negeri Arab dan Haji Muhammad Azizim syari salah satu mereka mereka semua wakafu berdiri di hadapan Multazam Ka'bah yang mulia dan mereka berjanji pada Allah dan bersumpah ya, supaya mereka uh, bersumpah untuk melakukan jihad di jalan Allah untuk meninggikan firman Allah dan menyatukan kaum muslimin dengan menyebarkan ilmu, kemudian penyadaran, belajar serius dalam agama, dalam rangka mencari rida Allah Ta'ala, dan tidaklah mencari di balik hal tersebut harta, kedudukan, atau jabatan untuk diri mereka sendiri. Kemudian al-wafa'u, eh, kesetiaan Pada saat Haji, Haji Muhammad Hashim Ash'ari kembali ke Watanihi, tanah airnya dan tempat kelahirannya, masjid tempat kelahirannya, beliau melaksanakan janjinya. Beliau tegak berdiri menyebarkan dakwah mengajak manusia pada agama Allah, menyebarkan kesadaran keislaman, beliau membuat berbagai macam pesantren dan sekolah. Dan beliau tidak lupa dengan kawan dan temannya. Dan sahabat-sahabatnya, Allah mahum yang telah menghabiskan bersama, yang beliau telah menghabiskan bersama mereka di masa-masa menuntut ilmu di haram maki, dan mereka bersumpah dengan satu sumpah dan berjanji pada Allah untuk berjaya di jalannya dan menyebarkan dakwah Islam. Maka beliau pun mengundang mereka ke Indonesia supaya uh, supaya mereka itu menjadi penguat dan kekuatan bagi beliau. Non Sikon yang ada pada saat itu tidaklah mengizinkan bagi, beli, bagi mereka untuk meninggalkan aktivitas mereka dalam menyebarkan dakwah Islam di tanah haram asyari. karena jika mereka pergi mereka akan meninggalkan ruang kosong yang sangat besar dan sejumlah- jumlah yang sangat banyak dari para penuntut ilmu ini tiba dari India Bukhara, Turkiya, negeri <coughs> lagi, lagi Asia Selatan, yang akan bertebarlah kemudian ikatan mereka dan akan terurai lah ikatan mereka. Kemudian poin yang kedua, yang menjadi alasan mereka untuk tidak uh, menjadi bahwa alasan mereka kenapa tidak mau ke Indonesia setelah alasan pertama tadi akan meninggalkan jejak ruang kosong yang besar kemudian yang kedua adalah dakwah itu wajib antakuna amatan general di semua tempat di Asia, di Afrika dan yang lainnya tidak terbatas pada daerah tertentu di Indonesia saja misalnya dan karena pertimbangan ini maka kondisi mengharuskan mereka untuk bertahan di tempat-tempat mereka untuk melanjutkan mengajar wataskib dan memberikan wawasan. Sedangkan jadi kewajiban man yang baru, yang baru, yang bilgain, Barokah menonjol ajada dan bagus. Dan para penuntut ilmu yang menonjol untuk kembali ke ke tanah airnya untuk menyebarkan dakwah Islam di sana. Haji Muhammad Haji Muhammad Taqim Ashari pada saat beliau memegang kegiatan mengajar atau dalam sikap-sikap tertulis beliau, beliau fokus selalu pada persatuan kaum muslimin secara umum sebagai satu umat yang tidak terpisahkan. Dan bahasanya menjadi kewajiban setiap muslim untuk perhatian dengan saudaranya kaum muslimin betapapun jauh posisi mereka. Selalu membela kaum muslimin di mana Aina makan di mana saja mereka secara umum dan menyerang para penjajah dan orang-orang yang sangat-sangat menyimpang atau ateis. Kemudian watawal dan yang mengurusi Ba'dahu setelah wafatnya Kia Haji Muhammad Hashim Ashari uh, yang memegang kemudian beban berat uh, misi ini adalah anak laki-lakinya namanya uh, Abdul Wahid Hashim Ashari. Beliau pun istamara melanjutkan jalan ayahnya dan uh, Ya, model ayahnya disebutkan dalam setiap kesempatan keadaan kaum muslimin yang diperbudak di Afrika, Asia, Turki, tadi Kaukasus, Bukhara dan negeri-negeri Asia Tengah yang lain. Oke, komunikasi beliau, beliau punya komunikasi yang luas, surat menyurat dengan banyak para pemimpin di dunia Islam di Ahdi di masa itu di antara mereka ada respon pondensi dengan Abdul Aziz Sa'alibi, saya di Asy-Syirazi, musuh Inggris yang luar biasa, Amir Syakib Arsalan, Amir Pangeran Muhammad Abdul Karim Khattabi. Kemudian alaw ibn Al-Haddad Mufti Sultanatu Johor, ya, Mufti di Kerajaan Johor, Muhammad Ali, Syaukat Ali di Hindia Muhammad Ali Jinnah, Muhammad Iqbal. loncat. Di halaman berapa maksud? Muhammad Iqbal yaitu seorang penyair e, dan ahli filsafat seorang da'i mujahid seorang ahli filsafat yang lain tahun 1877 di kota itu saya lekop di Punjab wafat tahun 1938 saya tiba Dudin Sarastani. Wazirul Ma'arif Irakiyah, Menteri Pendidikan Irak yang paling dahulu dan merupakan kepala Majelis Tamyiz. Ada uh, Sayyid Muhammad Ibn Aqil, Sayyid Muhammad Jad Maula, Syekh Muhammad Surur Zangkaluni, Sayyid Yusuf at uh, Dijwi, DJ, uh, Sayyid Muhammad Ghunaimi at Sayyid Mahdi Sirazi Al-Marji Al-Kabir Sayyid Ali Ibn Husain Al-Attas Muhammad Husain Ali Kashif Al-Ghita Pejuang Besar Ahmad Arif Zain Penulis dan Pendiri Majalah Al-Irfan dan Cerita Koran Jabal Amil Dan Sayyid Abdullah bin Awali Attas Sayyid Muhammad Al-Mihdar Nah, pada saat Pangeran Abdul Karim Khattabi melakukan revolusi pemerdekaan Al-Arima yang ramai ay al-mustadah yang demikian ramai yang terkenal di tahun 1924 menghadapi Varonza Prancis dan Hispania Spanyol di merit, dan di tahun yang sama, bangkitlah Sultan Pasha Otoros di Suriah, menghadapi Prancis, kemudian haji Muhammad Ashari dengan peran efektif beliau dan kerja-kerja positif beliau, menampakkan eh, tadamon ketika kawanan kaum Muslimin di Indonesia untuk mendukung. Uh, revolusi, Amir, uh, pangeran Abdul Karim, dan Sultan Basa Atros, maka terjadilah mudah sejumlah demonstrasi. Al-Masirat Long Match yang besar, dan diadakalah se sejumlah perkumpulan yang luas, forum yang kathira yang banyak, Rejelasat dan pertemuan yang <kath kath kathira yang besar untuk beramal wajibnya mendukung sempurna setiap perlawanan terhadap penjajah. Dan adalah saya si Muhammad Ashim Ash'ari beliau bersama di hadapan jumlah yang sangat besar untuk menggoncang perasaan para pendengar dengan keindahan sisi bahasa beliau. Maka beliau pun memohon pada Allah agar Allah memberikan kemenangan kepada kaum muslimin dalam jihad-jihad mereka. Maka terjadilah masyarakat eh, kegiatan long march Islam yang besar, perkumpulan yang besar dan banyak dalam rangka menampakkan dukungan dan dukungan pada mujahid di Marib, Arabi, Maroko, Suria dan Palestina. Dan sebagai bentuk taatufan, kepedulian dan dukungan bersama saudara-saudara mereka para mujahidin di negeri-negeri tersebut. Meskipun Indonesia sendiri pada waktu itu masih terus menerus tarzah, tarzah lemah artinya off lemah di bawah penjajahan Belanda. Dan Belanda itu khawatir pada saat melihat hal itu. Perkaranya akan melebar. Dan demonstrasi tersebut akan berkembang menghadapi Italia, Perancis, Spanyol yang telah Uh, mengikat negeri-negeri ini dengan ini dengan Belanda dengan Belanda, Rabita Tulkara ini persatuan uh, kara benua Eropa dan kepentingan bersama dalam mudaharat dalam demonstrasi menghadapi Belanda. Oleh karena itu, maka e, Holanda, pihak Belanda melakukan tindakan yang keras menghadapi gerakan dukungan e, kemerdekaan ini. Kenapa? Karena gerakan ini mampu untuk membangkitkan hafa'id muslimin. Hafa'id artinya marah kaum muslimin. Maka mereka ngumpul. Kemudian melakukan demonstrasi menghadapi penjajah secara umum. Maka Belanda, Holanda tidak ingin demonstrasi ini berkembang. Maka beliau hadapi fatwa jadidah. beliau hadapi. Lebih-lebih lagi bahasa yang kebencian dan kebencian terhadap penjajahan telah demikian masuk ke dalam hati. Kemudian, tentang perpustakaan beliau, perpustakaan K. Haji Muhammad Hashim Ashari dinilai sebagai perpustakaan yang paling kaya karena memuat buku-buku keilmuan dan keislaman yang berharga, berupa buku cetak atau manuskrip uh, kuno yang telah kuno, dan perpustakaan ini juga memuat uh, mayoritas buku-buku yang disusun dalam bahasa Arab, Indonesia, Jawa, Mali Malaysia, dan sebagian. Bahasa-bahasa asing yang lain Dan dia serupa dengan uh, Perpustakaan Hay'ah Buhus Islamiyah di Jakarta Bus Islamiyah itu Libi. Nah, uh, uh, Syekh Muhammad Hashim Ash'ari Punya perhatian untuk mengumpulkan Buku-buku keilmuan Dan menghabiskan harta yang banyak Untuk memiliki dan membeli Buku-buku ini bahkan terkadang bila terpaksa menyerahkan sejumlah yang sangat banyak untuk mendapatkan satu kitab yang kuno. Oleh karena itu maka beliau punya sejumlah dari buku-buku ini lebih-lebih lagi buku-buku yang dicetak di dunia Islam dan Eropa. Dan perpustakaan beliau ini didatang oleh banyak para peneliti dan para penuntut ilmu untuk merojaah mudo untuk merujuk ke menghadapi topik ketika beliau yuhawiluna ketika beliau berupaya untuk menulis sebuah artikel ilmiah ya demikian yang kita baca kita telah wasallallahu ala wabarakatuh muhammadin wa ala wasallam وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك